Hai Sobat Ibu Tanam.com, saat ini Koki Pintar sudah bersama cewek cantik, mungil, ya sih, bawel biasanya. Ya saya nggak bawel. Ih, so pemalu gitu sih. Rizky Dilaga, apa ya, kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Itu lagunya apa sih yang lagi heboh banget ini sekarang ini? Judulnya Rindukan Senyummu. Ki, ya. Nih tadi kan di, ini kita nih ada di base camp kan, base camp kamu nih di daerah Fatmawati. Ini aku lihat kayaknya orang-orang sini nih hobi banget makan cumi goreng. Bahan-bahannya sudah pasti nih ya, ada cumi, cabai merah yang gede-gede. Terus juga ada bawang bombay, ini cabai rawit merah. Jagung. Terus ini ada paprika, paprika biar warnanya ceria. Ya, karena kita akan bikin cumi ceria. Kita langsung mulai ya, tapi saya minta tolong dong ini dipotong-potong biar enak banget ya. Ya, kita panaskan dulu minyaknya ya. Minyaknya dikit aja, karena kita cuma butuh buat menumis. Yang pertama kali kita tumis adalah bawang putih. Bawang putihnya kita tumis dulu, Ki, biar harum. Ini bawang bombay. Kita pasang, masukin aja semuanya. Terus cabenya. Terus kita masukin cabai rawit. Baru kita masukin garamnya, Ki. Setengah sendok teh aja. Kita tambahin air sedikit aja dulu biar agak enak ya. Tumis semuanya. Tapi ngomong-ngomong, makanan favoritmu itu apa? Makanan favoritnya? Nah. Ketoprak sih. Ketoprak? Iya. Simpel banget ya kan ketopraknya. Nah, ini udah nih, Ki. Ya. Ini udah jadi, kita tambahin, nih udah hampir jadi sih sebenarnya. Kita tambahin gula. Ini secukupnya aja, 1 sendok teh aja. Ki! Ini sepertinya sudah boleh kecium dong baunya. Wangi banget kan? Wangi. Dan ini dia, oseng-oseng cumi ceria ala Koki Pintar dan Rizky Dilaga. Luar biasa, mantap.